Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nak, dan ini hari-hari ini yang menjadi pikiran kulo nih, panjang piye supaya wong ngerti itu. Memang napa ya, saya beri contoh ini nggih cerita dilakukan. Kan kulo mun ketemu pangeran maksudnya setiap saat sampean ketemu pangeran sekeren tahu maca napa? Jalalain. Kan ada problem begini kita dengan Allah. Kan ketemu pangeran itu enggak bisa di depan Allah kamu ada sesuatu itu hakir atau mustahkor atau layu balu atas apa layu balu misalnya tidak bisa dianggap karena indah Allah semua itu azim apa lain malin misalnya gini ya contoh keseharian saya ini kiai aku misalnya kiaimu serodok fasek sidik kiri wes fasek kiri ngongkon toha ha tuh kok nerokok saler neng toko sing bakul ayu rondo wes keliru kabeh kan misalnya wes kiri tuku rokok itu saler di cekongkon bakulnya sing malah lumayan malah mungkin halal sing repot bujune wong putus ora rokok malah ora rokok bujune malah nemen ya bener nah nemen kepet enggak masalah itu rungokno tenan ya tetep mukhalafah itu sababul kirok tetep mukhalafah itu azimah kira iso mentang-mentang kowe ahli fikih oke isa gimana rokok wis makruh oleh ngongkon di sini wong trimo sakler. Lho sakler tok cara canom saiki kan isin. Wis ngono ngongkone milih ning bakul sing wedok, kan berarti ada 3 kesalahan. Tapi tetep ae kan arah nurut ku elek. Jenenge mukhalafah itu ndak bagus. Ya jenenge mukhalafah itu. Nah. Saiki Allah ngutus kowe, witir ku sunat. Dan beberapa hal kecil itu sunat. Tapi delok sing ngongkon iku sapa? Makanya nasihat yang terkenal yang Said Hasan paling terkenal kalau kamu durakani Allah jadi lo iku maksiat sing sogiroh atau hakiroh tapi sing mbok durakani iku sopo gue gak tau jadi wali mulanya raro roh ini kira udah bosan kulon gak jadi tak apa-apa tapi kan ya wong raiso ngilangi kelasnya kan ya raiso lah anak gue sebaik-baik ada pinter tapi wong kan ya raiso ngilangi aslinya kan ya raiso wis pidato papa sana wong pinter tapi kan yo ora iso ngilangi asline pun. Dong ya. Nah. Wis rungokno rasa tersinggung biasa wae. Nah. Rungokno. Nah, ketika semua di depan Allah itu adil, sar, itu kan terus kita bisa apa? Misalnya nyun sawu, Kanjeng Nabi piyambak dalam banyak hal juga pakai ukuran yang dipakai ukuran Allah. Cek nemene aku disebut kok gak mau coba selawat neng aku. Tapi di banyak hal Nabi ngendikan kalau yang gak wajib ya selamanya ada. Tapi cek kebangete. Masa aku disebut marpuah, dieling-eling marpuah misalnya kan. Mbok yo sing cong-cong kowe ku piye lek mas kok model ngene iku piye? Maksudnya iku wong aku iku nabimu disebut kok eling marpuah. Misalnya lho misalnya. Wong kowe ku nyebut aku ning pinggirku kok eling MC ning misalnya kan yo nemen ya. Ngono kan. Tapi ngono ya. Nah, tapi kadang yo nyepuro. Wong pancen Nabi kan yo pirsa imane balik ndak mau sepiro, tolae mau sepiro kan. Kan iso diukur kan. Dan itu dalam analisis Nabi paling yo tok kene tok. Sehingga di babak rungokno tenan, di babak seperti itu Mas. Sayi'ah yang ekstrim pun Allah enggak perlu membahasakan itu asfa'us sayi'ah. Atau akbahus saya akhirnya Allah ngendikane datar. Wa man ja'a bisat faqubat wujub benar ya datar roe wong. Paham tak maksudnya? Tapi mufasir ngerti saya ini saya prahara bukan saya yang mutlakus. Jadi kamangane ngene lho. Ana wong santri mbok celo. Eh cung rene, marane nggone mbek kukur-kukur itu juga salah. Tapi ketika santri mbok celo malah melayu membelakangi Anda juga namanya salah. Tapi orang tahu salah mana, apa? Salah yang akrodo atau salah sing kukur-kukur. Nah, tapi tetap saja semuanya bisa dikatakan salah. Nah, itu terus ada ilmu usul fikih jenis masodak. Masodak itu hadalafu yasduku bikada, wahadalafu yasduku bikada. Tapi eksekutornya itu, penentunya itu nanti yustak malu bikada. Nah, itu yang terus akhirnya akan mufasir. Nah, itu serah kelasnya, ya. Mubalik gak ngangkat itu. Terus gak dok. Wis ora iso rado. Yo malah. Asut kok nganti ngono. Gak nyantole blas ta sithik-sithik. Sik gak
Ya, jadi kalau lafat, ya saya ulang lagi ya. Ada anak mbok panggil sambil kukur-kukur. Anda juga akan bilang ngono iku salah. Tapi lebih salah lagi sing akrodo angka terus melayu membelakangi. Itu juga namanya salah. Tapi orang tahu sama-sama kata salah ini porsinya beda. Artinya kufur itu ya salah. Makanya sah dibahasakan sayyi'ah. Tapi salah mau cara Gus Agus contohnya apa? Wah, di santri kok dong ini yo. Iku yo salah. Nah, pangeran ini istilahkannya sama. Sing sitok fakubat ujum benar. Terus durungi surat khusus men. Iki cek songgolas tapi nah, ini kula waca. Pokoknya pas sak duwe kula nak niteni sak duwe surat khusus, Pak. Manja bil hasanah falahu khairum minha wa hum min fazai yauma idzin aminun. Ya dereke surat Naml ayat 89. Mriki wa manja bisai langsung fakubat ujuhum binnar. Kan ndak mungkin sayiat ini jenis sama sayiat yang kayak apa tadi? Kayak ngene lho nih. Kowe mangan ning omah ora urun ya salah. Tapi nak ambrok ning rodo cara bojomu. Luwe salah. Sama-sama dikatakan salah, tapi akibat piring itu kan beda. Nak salah mangan ra urun mau piring, nah iku iso peso ngono to maksude. Dang ya. Angel temen nyontok. Iso peso pagan. Tapi tetep bahasane yo salah. Wong lanang ngene iku salah. Piring karo pedang. Piring be pedang bedane akibate. Nah sama. Sayyi'ah mau sing contohno Gus Abdul Kubla walam si mau. Iku yo salah, tapi ora jenis sing langsung pak kubat ujung bena. Sing kubat yo sirik kuwi. Nah. Hebate Imam Jalalain itu tak delok mulai awal sampai akhir. Gak tahu muni kamamar. Terus baleni itu. Sono cabento ora tau neliti. Wong suci ngono bulan baleni. Kowe ora apa betul itu. Cara kula jelas, cara kula setuju bulan baleni. Selain rawan lali yo nak lali rapopo, nak salah paham. Jadi takfiri, wongnya semua khotiun itu rokok. Ya kue barang mesti khotiun. Aneh-aneh, kue barang kue mesti khotiun, aneh-aneh. Ya jadi lafaz seperti ini kita harus terus ngendikan matur. La yakuluhu illal khotiun ayil kafirun. Apa? Sudah lali, pokoknya kayak mau terus yakin, itu raku. Kafirun. Kafirun sapa ora aku kok. Wong liya. Ya Allah, iso dititipi mati nabi sing ngene kuwi. Lha kula niku maca pancen manusa tetep Imam Ghazali kondang masuk Hujjatul Islam jare nek kondang. Anak maca karangane. Kan maca paham-paham ora paham kan gitu paham. Ternyata Imam Ghazali ya manusa anak ngarang kitab Rojak. Dua lil ayat terus judulnya gini kabeh ngono iku ora tentang kita. Maksudnya iku tenang wae iku kabeh kritik Allah itu tidak tentang kita. Dadi wong Islam didorong oh ora kowe tenang wae iku ya ora kowe pokoke rojak mbek pengira ora kowe. Ternyata tak delok runutane Mas sanate tok Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ditau takok iwo la ingkana kulumriin kada wa kada kan Allah nate ngritik termasuk orang yang salah adalah wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Apa? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang yang dipuji padahal dia tidak melakukan. Kadang kan misalnya wah, Bojonegoro saya kok Islam, wah baru kayak gitu. Kadang kan terus seneng, masih orang lah kan seneng. Montong kok apik, baru kayak Gus Abim kan seneng. Padahal di zaman rongono dekne ya wis apik. Malah mulai banyak masalah sok ono. Tapi seneng, orang pujian itu kan umumnya orang kan seneng. Ya seneng ya, soalnya. Padahal ya dia tidak aktor, tapi seneng kan orang muji. Maksudnya alhamdulillah, Bojo Negoro ya, suami, baru kayak Toha, ini kan seneng. Guyu-guyu, kayak orang waras. Padahal ya sedurungnya ya bisa apa ya, bang. Mudiknya gede produk, bisa apa? Nanti apa ya, mergo babae atau leluhure wong-wong Bojo Negoro, bisa kayak kiai kan. Walai hasil anda. Nah, seperti itu
apa itu nenggone surat terus dari Ibnu Abbas ngendikan malah kembali ahli kitab tenang ae ku ra kuwe dari Ibnu Abbas tenang wae ku ra kuwe iku Allah akhodal mitak ning ahli kitab wait akhodawa mitakal ladina ut kitab la tubayyinu lana sawat masat terus dadi ku prilakune ahli kitab ora kuwe tenang lha terus Imam Ghazali ngono kita burujak kulo kan sinau wayat sing ngancam neraka, tenange iku ora kuwe. Kuwi neraka neh kowe ora kuwe. Ales terus. Ya wele baba, digelari Kudatul Islam tenan-tenanan kok ngene modele kowe kok penak kowe. Tapi aku cocok, mesti cocok. Lah kaya iki misale Ilal Khotiun jajal misale Imam Suyuti gak ngendikan kafirun. Weh, aku ngedol Quran, tak go semaan, ngedol kaji, ngedol agama, warisan mertua. Mantu ora waris lho. Main halal, gak ono mantu waris itu. Raole main do bogoni ku mantu rawaris. Orang ono yang faroid mantu waris. Kau oleh. Lu mantu rawaris mana gisi ripi ini. Raole, ku raole. Oh, Khotiun di bawah. Mulang itu berdoain kalau gue ngalim nak kalau nasi mulang. Kita berdoa kifayah. Tolak bulu ujro neng ibadah ora oleh. Toa perawang India itu ora oleh. OTU nono tu. Ngaji pelarian gini kyo. Ora oleh. OTU rokok kabe. Arti neng ini lo. Imam Suyuti jen Imam Jalalain berjasa tenan. Terus buale nih OTU kafirun. OTU lo. Ya aku lihat nanti kitab dia, muka-muka ya kitab diri kafirun jawa. Nak gak ketemu tak komplain. Terus biro mas, tanggal tikur. Nah orang kebangetan jamu sok. Ini kitab ni, kalau cekal ini kitab Qurtubi. Nah orang tak protes sama. Pokoknya nak gak muni apa? Khotiun diganti apa? Kafirun. Awas tenan. Bangetan cah maksud saya kayak gini tau apa? Ini kalau wajah Teng Qurtubi pertama itu gaya netral suwisi ya rawani, ape kalau wajah ya wala tu'amun illa min ghislin la yaku lal khotiun ayil mudnibun wah saya nyorok ya saya lorok ya cara bener ya kemana ini cara bener Icara bener deh, mutni pun yo kena kape. Bukan orang Nabi yo kena. Waktu oleh Ibnu Abbas yakni al musyrikin. Aman. Terus mabube kok gini. Sabar. Nah niki. Pancen ulama ujian pinter tenan. Tak wari carane pinter sithik-sithik. Nang ngerti lugat. Khata yaqtu khotwatane maknane kan melangkah. Hamzah ya iku kan sering tukar guling. Hamzah ya kan sering. Iya to jadi hamzah ba ya kan jujur. Ning bahasa Arab pokoke anggere sa'al tumuniha to qurb zaidah sering tukar. Khotiun itu orang yang melangkai, nama orang yang tak melangkai itu sidik-sidik mas, halal jadi haram, kan ini cek rodok ringan, mau halal jadi mas, yang repot itu iman jadi kafir. Ane alladzi yatakhattawna al-haqqa ilal batil, takhattaw yatakhattati. Jadi ini siapa Imam Qurtubi rodok apa mas, maksudnya rodok apa gini, sebetulnya khotiun itu maknanya itu tidak orang kafir atau orang musyrik. Tapi orang yang melangkai hak, tapi menujunya kok ke batil. Nah, gue kan melangkai toat neng maksiat, kan rada enteng. Nah, toat neng maksiat kan tetap dalam kerangka iman. Kayak gini loh mas, contohnya. Kalau nak nyontol paling gampang itu Indonesia lah. Nyun sewu ya. Misalnya ada orang Indonesia maling, korupsi, atau jambret. Ya dia tetap orang Indonesia kan, orang fatal-fatal banget, dia tetap orang. Jadi kalau dia benci Indonesia, KTP-nya enggak mau Indonesia, paspornya enggak mau. Pokoknya enggak suka yang berbau Indonesia. Itu kan kebangetan. Kita layak nganggap dia itu udah orang Indonesia sama
Padha wis maksiat tapi jek ngakoni Allahumma firli ifirli kan pangeran jek seneng lah. Capek, capek. Tapi kamu keluar dari status kehambaan. Kok pangeran-pangeranan? Itu aku yo kere. Ban rokok, rokok. Karena dia melangkainya tuh hak sing mutlak yaitu Allah. Paham? Ya, jadi sama-sama salah, tapi dia tidak pernah kepikiran keluar dari Indonesia. Misalnya kan isek Indonesia kan, taruh di penjara tetap dikeimangan. Tapi nak semua jadi wong Indonesia. Raine pasporit, gunti kabeh sampai dirung. Wiswaya gunti kabeh, sak raine, sak buayane. Itu parah. Ya sama. Ya jadi, ya takhattawnal haqqa ilal badil. Itu yang baik. Jadi dia melangkai hak, sampai menuju bet, tapi hak yang absolut loh, kayak apa? Iman. Dong. Apa-apa aja. Pokoknya walhasil ora sida mutlakul mudnib. Iku wae sing penting ora sida, no? Yo, cocok yo. Mesti pecah. Kafirun. Ndak kita lagi, no? Aku maca kitab Rojak, Mas. Ancaman-ancaman sing nenggone Quran. Jadi Imam Ghazali muka dimain ini. Kue nak kepengen gede no rojak muning Allah. Jadi Imam Ghazali ura cari kulo. Ewi mung. Lagi mau cari yo bingung tak baca no. Kamu mau rata untuk kenal mau cari nggak yo yo saat terus. Jadi Imam Ghazali oleh provokasi gitu, oleh tasjeh. Pasti jadi provokasi seru provokasi lah. Kau nak kepengen rojakmu gede, wocol ayat-ayat ancaman. Tapi gua rano sing kui, sing terancam gua biakir rano sing kui. Cerita, tak jelas panjang dia, weh iya, aman. Jadi tenang ya, loh. Ayat kudu, ilal khotimah. Oh, ano sing gua jalan, Pak Kubet tu, saya sing jalan. Saya gula nama sih, sing tang sing tafsir ya. Sing surat apa berarti namel. Berarti saya aku syirka mesti ora. Mesti. Sama saya di sini juga artinya sing mau lho sing apa? Pemanja bisa ya ati ai syirki. Apa syirki? Ustaz aku becek nom. Iku lho niki wae macam dicur. Akan pikir kalau kublah ya apa. Ditono. Lah iya. Dadi nek saya aku blau ora yo. Sabar. Ya jadi di Quran itu ada sayyi'ah ya sama yang di Muslimo ya gimana sih? Sing iku lho, walaisati taubatu lil ladina ya'ma. Ki cirek. Wah, anggere sing ekstrim-ekstrim sampai tobat gak di terima. Eh golek nek golek sing ngono. Ya Mansur, gimana sih? Mansur setra hukum. Eh golek nang lur, eh ngomel mel. Mi hamami gak kan gak sep. Golek iki mel mel. Sing iku wali sati tobat, sing jalalan lho. Ya nek faro itu mantuk gak waris. Eh, Mas, baca. Apa wali sati tobat sing. Bila dina amaluna sayyatu. Terus. Aku mun. Pokoknya ngene ya, pokoknya kok ide agar sayyaf ancaman neraka berarti tidak kita apa? Yo, pokoknya saya apa ancamanin rokok? Tidak kita. Sudah sepakat yo? Ya. Perasa amin hukum, wah amin. Hukum itu baku, kenapa? Nah amin tidak berarti tidak berharap itu terjadi. Hukum itu baku. Berarti nah amin kan di ACC ini pengiran ngenteni dungo. Hukum itu? Baku. Orang aku suka dukung paslone yo. Tondi mau tondi. Ya ilal khotiun ayil kafirun. Mboten niku wau teng Qurtubi sidane apa kafirun to? Musyrikun ya.
Ya si kuai si tinggu ibu. Pemana beliau ngendikan Dewi Ibnu Abbas. Masa dia nampak ngelawan walet. Kan arah kabirun mesti dikon wae dak kita lah napa. Anak niki tenggene tafsir Imam Tabari. Tafsir terbaik nah. Lam yu Allah fil Islam misduno gelar tafsir Tabari lam yu Allah fil Islam. Kalau Tabari yo ngefer karena mufasir tuh enggak mau melangkahi bahasa. Saya ulang, mufasir tuh kan enggak mau melangkahi bahasa karena bahasa itu madatul apa? Kalimat. Kalian ngedikan gini, jadi khotiun temanannya salah. Iku ngomong nih sama misi, khotiun temanannya apa? Salah, tapi gini ngedikan. Layak kulut to'am alladhi min wislinan illal khotiun. Wahum al-mudnibun. Ya. Tetap dia gak mau menghindari kata khotiun itu al-mudnibun. Tapi, alladhina dunubuhum kufrun billah. Odohai dong. So ya, lagi kalau benti selesai nih. So. Ya kan al-mudnibun alladzina tuwa walasil ora sekedar dosa dosane iku apa kufur ya pokoke ra sida sekedar ora apa-apa gak seperti ora apa-apa tenang aman lho ya gak seperti ora apa-apa untuk sanggup kota masjid. Maksudnya tidak mungkin di sepura. Apa-apa, ngaji niat menghindar ya. Apa-apa, aman. Bermertuani si Rito ya, aman. Jagapnya hibah ya. Orang itu takwil loh. Barang itu mati, dia ingin. Bisa kau tahu, tahu tidak? Hahaha. Tapi kalau setuju model tafsir yang lugu dulu, piye-piye ku langsung kafirun kan janggal wong khotiun kok. Kafir. Nah, cara Imam Qurtubi kan muter. Khoti dari kata khotto ya takhotto, takhotto ya takhotto, berarti ya takhot ya takhotto nal hakko ilal batil. Dia melewati melangkai dari hak menuju. Wong Islam tak dosa-dosane kan upak-upek ning hak. Cuma pas nglakoni hak wae mbek dosa ngono lho. Lho iya to kaya pidato kan tarbiyatul ummah. Syiarul Islam. Tarbiyah. Yo tapi pas nglakoni ngene iku ambek ya misalnya ya pengajian papa tua ambek fataya tuh pas ending cara ide-idene iku. Iya, tapi kan tetap apa ya, umulan? Apa jenis? Rasanya. Gak misalnya mi, semaan, nih gue kabupaten, nih neng RT, rasanya semangat di, terus dirusil semangat. Masuk di kelas-kelas mana beda ya? Tetap beda ya. Sudah ngaku dewi. Apa-apa, ya pokoknya agar khotiun itu tidak kita apa? Imam Ghazali yang ke dunia itu dia cerita ayat-ayat yang wah itu, pokoknya yang ngancam-ngancam terus aku tenang wah, itu rata tentang gue dia tak alasan Imam Ghazali mau soalnya orang-orang kafir itu ada masalah karena mereka imanuhum billah itu terlambat mau ngakoni Allah al-wahidul kohra kok ngenteni sokbe terus ngenteni itu sokbe. Lha kene ra usah ditakoki pengiran Ainul Jabbar wis mulai saiki. Tiap tahlil Allahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Woi, wae mlesuk ben. Terus malaikat ape iso apa ning arepe kene iso apa? Saya ape diapakno jajan. Kalis dari Imam Bukhari mboten jare kula. Imam Bukhari itu ngendikan ya dari Imam Bukhari. Piye-piye wong Islam tuh keren. Mergo sing Allah mumwangkel iku orang yang mendustakan Allah. Jika nanti di mahsyar yang dimermalukan Allah itu orang-orang sing kadzabu billah iku wa yaqulu asyhad ha ula illadzina kadzabu ala rabbih. Kita ora mlebu iku. Kan kita enggak tahu kadzabu ala rabbih. Lho iya to, meniku kowe pen wayo matur pangeran kok. Kadzabu piye utange nglibatno pangeran kok. Pen pidato mulare sing nglibatno pangeran.
pangeran kepen rakonangan ora ikhlas sing libatno pangeran. Kok kadabu piye? Blas. Gajari. Allah mesti aurati wa amin rawati. Dong ya. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Bukhari. Imam Bukhari nate ngendikan, wis tah kena salehku tenang ae. Kowe nak wis iman ku tenang ae. Piye-piye sing diancam Allah sing kadabu alam. Kan wa yaqulul asyhad haula illadzina kadzabu alar. Kan kowe ra mlebu blas kadzabu ra tahu. Oke, jajal. Kadzabu piye? Kowe nganti dosa istighfar mugo yakin Allah iku ana. Masuk kaya mau dari sogoir mau sing kalu. Nyatane yo tersiksa tenan cara tersiksa dosane tersiksa wayahmu. Jong ya. Oh, berarti. Jadi cari Imam Bukhari gada mukadimah ngeten. Wong saleh ku kepenak. Ya wong saleh ku kepenak. Terus beliau punya judul mergo sing dipermalukan Allah yaumal mahsyar itu iku wa yaqul asyhad haula illazina kadzabu ar. Terus nak sing wong saleh Mas, wong saleh ya menungso Mas ya dosa sithik-sithik mau. Loh, ya malah. Tuh kita asli ini gitu ya, yo modeling, modeling. Met ta met tenan. Nah wong saleh sampe diceluk mek pangeran. Terus apa iku kaya ndak upoe walhasil cara iki ora usah tasbih ya ora usah. Dicekeli pundake, cah salehmu, cah saleh. Cah saleh iku mbok kiai mbalek ora ora, pokoke cah saleh. Kowe tau to nglakoni ngene masuk ke saleh tau lenggih Gusti. Kowe Gusti, jebule wati Mas, lakuane wati. Kowe pas ngaji gak eling aku to, eling MC-ne to. Ungkit-ungkit mbek pangeran niku. Boleh. Tapi dhewean Mas, kok mbek Allah to. Gawe pangeran ini satartu lakal yauma fiti. Aku zaman ning donya kelakuane mung tak tutupi. Mulane kita budang soibul fadila wal karomah. Rasa ada. Terus ane wa ana akfiruha lakal yaum. Tapi kita tetap sepuluh. Jadi kau mau niku yo soleh. Mergo dosane orang nanti kada bu alar. Tapi nak wong tu bulat bulat wa yaqulul asyhad. Asyhad tu kan syahid syahid tu di depan umum. Iku hebat Imam Bukhari. Jadi mengenai cara Abu Bakar. Ya Abu Bakar yang terkenal Abu Bakar Siddiq. Cara Abu Bakar itu cara Abu Bakar. Penting kau udah diwali sih, gak penting sak terus sih. Penting daftar wali sih, soleh sih. Enggak gampang. Alasannya Abu Bakar masuk akal. Uang nak wes soleh, nak es wali. Hubungannya be Allah ya, nak ape diganjar, nak elek di sepuro. Mergo ketika Allah cerita wong ape, liukaf kirawaw anhum aswaladi amil. Ya liukaf kirawaw anhum aswaladi. Waziyum ajrohum bi asani makanu ya amal. Jadi pangeran nak ape wali ni, gampang. Pas ape dilipat no, pas elek di sepuro. Pelan deh sempet aku daftar soleh sih. Nah daftar gue rekening piye, registrasi piye, terus nganggo rai model piye, panitia nih topo, panitia nih jok ngemel tau rai gue. Diwong jero tau rai. Nah buktinya gini, alasannya bahkan masuk akal. Ketika Allah cerita orang soleh itu kan cerita tidak punya salah, tapi salahnya di maaf. Ya saya ulangi, ketika Allah cerita orang soleh, ya tentu di luar Nabi ya, itu bukan berarti tidak punya salah. Ya ketika misalnya cerita orang soleh, kalau tidak bicara cerita serta kau tidak tuh saya beli kafir rawan rum asfalah di amin itu wajib ajarum di asani makan. Kau walhasil pas ape diganjar, pas salah kan penal. Urip ngono kan. Lah, kowe nak tenan lho. Saleke pidato ya, pas dianggap tarbiyatul ummah diganjar, pas jelalatan di sepuro. Ya kok yo terus penak. Aja sampai wali antar biaya dianggap mergawe. Jelalatane dianggap dosa. Wah, loro. Adol kabeh padha nih, pas delok kabeh dianggap kangen. Mergane di sepuro enak. Jual gak diwale jadi yo kak bak jadi objek pisan yo ya Allah.
Ojo urip meniko aja. Saleh. Cara Abu Bakar ngono. Dadi urutane iku saleh. Wong nak wis saleh hubungane mek pangeran iku kepen. Jajal coba cerita wong saleh yang semuanya di Quran. Iki ceritane tadi. Ada takdirus sayyiat, ada mujazah di hasanah. Pokoke kepenak lah napa? Tapi terus Allah ya gak pernah gambarkan saleh itu yang tidak punya sayyiat. Kalian yang akhir di surat Al-Ghafir tuh bahwa ya mulai terus takdirus sayyiat itu sih ya Allah selalu bilang misalnya yang terkenal ya Mas misalnya hal adzulukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Terus, mesti ada pernah semua orang-orang baik ketika disuruh Allah baik tetap Allah fasilitas ya firlakum dunubakum kan, bukan terus tidak punya hal. Ya, wah, ya, mesti setuju, gue salah kadung aja. Ublah wae. Iki piye lo ketularan? Gue merasa ketularan nih. Butuh. Ya pokoknya ilal khotiun aman. Dan itu tidak kita, apa? Bukan kita. Kala uksimu mongkot sumpah sopa yang sana telah bisa ijad 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 di makalan kotoro tepi makang ilal sama ala sikun dan barang di rambut roi saya dikuli makhluk yang cara balakoh ngoten kan lebih dramatis. Saya bersumpah demi yang kamu ketahui dan yang tidak kamu ketahui. Lha iku mabu me epikuli makhlukin. Tapi misalnya diredak saya ngono kan yo ora seru apa? Pala uksum bukuli makhluk ngono kan mboten seru. Sing seru iku bima tubsirun wa ma la tubsir. Meskipun maknane epikuli makhlukin. Inna usah temne Qur'an yen Qur'an ayu la qaulur rasul nyektene dawuh rasul karimen kang terhormat. Kala kang dawuh sapa rasulun karim hu ing ikilah kaul to ing wahyu disalatan kalawono mu nyampe no anilah itala sing Allah ta. Bama gua lan ora ana Quran iku bikoli syair kelan komentari utawa pengucape penyair koli lamati. Dikit banget tuk minuna iman sira kabeh. Wala bikoli kahinan ora pengucapane dukun koli lamati dikit banget tas turuna ilmu sira kabeh. Koli lamati tas turun mutadakar kira gitu. Koli lamati. Nah aneh. Elek tadakar tas turun sing biasa semaan buta. Kali lemah, nanti kadang ni dah ngeper, tapi dah tu dah papa. Abah, kenapa ni? Tak turun, tak karun. Kalau pikoli kahin kali lemah, kenapa ni? Kira kita kita iklan tak waliai. Filfi lain ni yang dalam. Kali lemah tu minun. Oh, salah. Dan asing bilia. Kali lama yuk minum sampai jendek karun ya iya, nak sing ya iya kali lama yuk minum sampai jendek karun tak iklan tak walyak fil-fil ini sampai loro kan mbah, nasib, nasib wa mau tema mazidatun mazidah mu'akadatun maksudnya Imam Bukhari gitu kenang tenan beliau itu iso ndadek no wong nyaman ya tadi beliau ketika ngendikan wis ajung sing penting kaya iku saleh wae piye-piye yang dimermalukan Allah itu sing haula illadzina kadzabu itu sampai yaqulul asyad apa yaqulul asyad itu di mahsyar dipersaksikan di depan publik itu yang Allah tersinggung iku lho rai-rai sing nganggo negaraku nganggo bumiku nganggo banyu tapi ora percaya aku mulane elek-eleke salah ora percaya ya Allah subhanahu ning bumi wae Allah, banyu wae Allah. Nantos gak percaya eksistensine Allah. Mulane Allah tersinggung tenan. Wa ula alladzina. Iku cara jisiram. Ya golek ana gimana? Wes sing cepet. Oh, kagian tuju atuh orang ora. Nah, istirahat delok surat iku ya terakut delok babot. Pas terus dadi sumbut. Kok do tak. Ojo takume. Oh. Oh, traku mau gak fair, no? Rungan oke, okay. Niki derek surat Hud ya, surat nopo Hud ayatnya 18. Niki kan jelas ya ayat pertama waman azlamu mimman iftaro ala Allah tetap
sing Allah duka mergo iftara ala wa ala. Itu kan menyinggung betul Allah yang Tuhan, kemudian salahnya terkait Tuhan. Ya, Allah yang ya kok ngene lah misale. Kowe salah mbek Gus Afiq Mansur apa ana salah mbek aku kan fatal sing di pondok kok. Gak mesti salah lah kan buta aturan. Misale ke pas ning kene salah mbek Munib kan orang biasa. Tapi salah kok mbek sing duwe pondok. Nah padha donya kowe pangeran, salah kok mbek pangeran. Paham ya, nek salah mbek mertua kan enteng. Wong salah kok mbek sing duwe donya. Makanya waman azlamu, siapa sih yang lebih dolim? Wong kok salah mbek sing duwe donya. Itu banget kelirune. Wong salah kok mbek urusan mbek pangeran sing di donya ngono. Lah iku terus ulaika yu'raduna ala rabbihim. Orang yang ketika di dunia iku salah mbek pangeran, nanti itu dipertanggung yu'raduna dipamerno, dipertontonkan. Dadi mbek Allah cara saiki di wis dipertontonkan. Didede ning masar diwarak dipertontonkan. Terus semua azat, malaikat, para nabi, semua kon ngumumno. Iki lho rai-rai sing kadhabu ala rabbihim. Lah, kita ada itu lho maksudnya. Ya banget namane to, kowe tahlilan berarti ikrar be Allah. La ilaha illallah. Al maujud fi kulli zaman, al madhkur fi kulli lisan nganti rapal saking akeh. Be alaman. Pokoknya oh, jelas tidak kita lah, jelas tidak kita. Dong ya. Jadi sing masalah itu, wong sing kadabu ala rabbihim, yang dia dulu itu zaman yang dunia itu iftaro ala wahi kadiba. Ya kan tak gak tahu bodoni apa tuh, bodoh menusanin bodon-bodonan kan itu. Nah itu sering banget terus. Ya tapi kan iso mbok nalar kan ya mau misalnya ke ning omahe wong omahe Zaid terus salam mbek Zaid kan fatal. Nah mbek padha penumpange kan lumayan. Kalau numpang mobil ya nak salah mbek padha penumpange kan tenang. Salah mbek sing duwe kan. Wah. Maksudnya salah ya salah tapi aja mbek sing duwe nak salah kan. Lah ning donya ya padha salah kok mbek sing duwe donya. Salah mbek liyane ya kentek, salah kok mbek pangeran kan masalah kan. Iku hebate mampu makanya yang masalah itu sing iftara ala wahi gaji. Iku sok ben yu'raduna ala rabbihim terus dimaklumat to wa yaqulul asyad haula illazina tadabbara. Oh dadi maca Quran sekali-kali koyo aku to ben keren. Kami hamami ben malar. Cuman digowo semaan. Ya semaan ra apa-apa tapi pas ning omah iku maca iku yo kaya daftar sik napa? Soleh sik, dadi wali sik, lan kok gampang urusan niku gampang. Wal makna annahum amanu fi asya' lan boro-boro perkara yasira tentang sithik wa tadzakkaru lan eling sapa wong ha ing asya' sing yasira. Ini masih yang berkorak atau dengan tegak dengan masuk anda di Sallallahu Alaihi Wasallam minal khairi sangi ape wasilati lan sila silaturahim masih wal afafi lan biki falam tuhni mengkoranya mukih nopo ikilah asya ya siro anjum sangi kafe sean babar bisa tafsir ini kita sampaikan setuju yuk ini bab ini tentu tidak tafsir tunggal yang buatan ngerti kalau ini maksudnya Imam Suyuti nopo tapi ya jane buatan jadi begini kalau cari Imam Jalalain Soro Imam Suyuti ngeten Mas Abi. Tadi kan orang-orang kafir akhirnya kan dianggap ahli nar ya karena ada iman. Terus di sini kan ada kata qali lamma tadzakkarun. Mereka ingat tuh sedikit sekali. Jadi meskipun salah mereka punya sisi-sisi nomor ingat. Ingat sedikit mimma atabihi nabiy. Ada ajaran nabi yang mereka ingat. Misalnya nabi nyuruh kebaikan, silaturahim, afaf, afaf itu wiki sangko zina, wiki sangko nyolong, wiki sangko halal yang negatif lagi dari halal. Maksudnya cara tafsir ini itu problemnya adalah cara-cara kitab ini. Ketika orang itu baik atas nama jibillah, kewataan itu enggak diapresiasi Allah. Karena dia ketika, kan banyak kan orang kafir ngomong dengan Nabi, ya Muhammad inna majikta bilah hasan bilah yang kamu bawa itu baik. Karena kamu nyuruh silaturahim, nyuruh gini. Tapi ternyata ketika ikrar gitu tuh modalnya ada iman. Memang sesuai jibillahnya. Sesuai kata, maka enggak dihitung benar. Saya ulang lagi, jadi tafsir ini kan jelas. Mereka sedikit sekali ingat dari Imam Suyuti,
wa amanu bi asya'a yasira. Apa? Wal makna annahum amanu bi asya'a yasira wa tadzakkaruha mimma ata bin nabiy minal khairi wasila wal afa. Tapi tetap falam tuhni anhum sayan. Karena tadi ternyata pengakuan pada kebaikan itu bukan berdasar tasdik pada nabi, berdasar itu sudah majbulah, sudah diwatakkan manusia. Kan masyhur Mas Kafir Gemont, ya Muhammad sebenarnya yang kamu udah kamu ajarkan itu baik. Kamu nyuruh silaturahim, nyuruh meninggalkan zina, maling, korupsi, macam-macam. Tapi sayangnya satu, Mat, nah aku iman baik kowe, kowe dadi pemimpinku. Lah iku aku sing ra gelem. Masyhur kan orang-orang kafir itu kan zaman itu kan hasadam min indi anfusihim, mimba dima tabayyana lahumul haq. Karena orang-orang Yahudi ya tokoh-tokohnya kan punya logika. Sebetulnya ajaran Muhammad itu baik. Tapi risikonya kalau kita iman jadi anak dua. Itu masalah kan bagi mereka kan. Karena kalau suwon wong soleh-soleh, rasa seneng jadi mimpin. Karena kadang dia tidak nampak aku ya isih. Karena kalau aku seneng mulang, tak betul seneng mimpin. Tapi kalau Gus Afif montong siluk kiai, munip di daerah ke siluk kiai Tuhan malah mubalek. Lalu misalnya mas, ada ngarepe wong akeh, ngarepe MC di sebuah Sobul Fadilah, tak jauh, siapa yang noteh gue? Ini ya terus isin bareng mas. Hilang karo mae. Maksudnya itu, wong, senajan to iman lah, aku nak kon jadi anak buah kan yurasiya. Isin. Ya jasa lah, wis Tuhan, pas jatuh ngarepe wong akeh. Pas sampai gue jatuh, susah gue terus, eh, itu kan rokok lah. Gue malah ngongkon wong liya apa? Masa sih di dagang nah ilmu kullah itu tetap gak terima. Artinya gini, ada sisi manusia yang modelnya seperti itu. Lan iki alim sing saleh sing waras tetap ngregani santrine sing sudah diwong ngono kuwi. Lan aja geman iki top dolane santrine ku pas dicucupi dihormati terus kene teko kan ya terus dianggap ganggu ya akhirnya kene. Waduh keramat delok ae ngono kan. Nah, ana percaya jajal Toha pas ning Tanjung Pinang. Sing teko ora usah aku. Sing roh masalah dekne. Tuntas kan? Ya, saya ulang lagi ya. Orang-orang kafir itu problemnya sebetulnya itu wedi inqilab riyasa. Takut kalau riyasanya itu terganggu. Makanya tabayyunul haq itu tidak cukup sebagai alasan iman karena tabayyunul haq juga tabayyun lil kafirin. Ini awang dikenapa apa? Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebenarnya problem nabi bagi orang kafir itu kalau saya iman harus jadi anak. Cuman tak ceritanya. Ini cerita nyata. Kalau nanti digandeng Mbah Mun pas mau ke Raudhah, pas di teras Masjid Nabawi itu beliau cerita. Wong loro iku jadi wong loro iku dadi nabi ku loro asadun nasi balaan kan nabi. Nabi pertama datang ke Madinah itu hari nabi datang delala wa aradu ayutawijuhu. Jadi Abdullah bin Ubay itu mau diangkat jadi pemimpin ketua suku. Orang sepakat yang layak jadi pimpinan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas hari yang sama di nabi dibiat di yutawijuhu digoni kulo tasil mahkota itu. Pas nabi datang, ya entah di hari yang sama atau di momentum yang sama. Uang itu macam jenis nabi mas, kan enggak tersaingi mas. Nabi ku menarik, uang roh nabi ku semua. Jadi sambut tol al badru alina. Yang saya kisi gua mubalek. Tol al badru bisa dinggo sayyidul awalin wal akhirin. Ya tol al badru dinggo bisa, itu dinggo sayyidul awalin wal akhirin. Bariku terus gak sido. Muangkel iku pol mek jenenge Muhammad. Sampai nak jemput Muhammad tu sammin kalbak yakulka. Wong pendatang mbok hormati sampean menghabisi kuwe. Sampai muni apa? La in sebuti la yukhrijanal azu, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanal azu min hal adal. Dekne maksudnya asu dekne ada lu kanjeng Nabi wa ashabi. Walhasil Nabi sebagai manusia sawangane, Nabi sebagai manusia itu tersinggung. Wes sampai Nabi nyon sawang, Nabi kan duwe sahabat-sahabat petarung kan kaya Umar, kaya tukang tukaran kan wakek. Wakek banget. Kaya aku duwe ngene-ngene iki lho, Pak. Tapi nek iki kan Mas Ali saya tarung, Mas, kon golek dhuwit ra iso.
Kowe tak kon tukaran, tak kon golek desa melihat melati. Eh kok ada iki. Kan pas Mas, ambek masalah dhewe kan terus pas. Ayo, maksudnya wis sumpah terus kok jotosi wong kan pas. Nah ternyata tadi saya ulang lagi, Nabi itu terus cara Jawa dieling nombek saat jumlah badan sahabat senior nih gini Ansor. Ya Rasulullah, jenengan maklumi hari ini itu dia mau dibiat jadi ketua suku. Gara-gara rojengan gak situ kape, tulung jenengan sing sepura deh gede. Jadi sebagian masalah itu masalah nyon jauh kompetisi persaingan yang gak sehat. Cara sinten Abdul bin Ubay, cara ruasa ulama Yahud. Lan pesen kula tadi sampean gak kudu nglakoni ha, gak kudu yakin gak kudu. Kula wong nak dadi wong mulya iku aja nemen-nemen kan ini melahirkan sentimen. Wis biasa ya, kaya aku ngene lho. Darene mulyano aku tapi wis ra jelas-jelas ngene iki. Kepena, maksudnya kepena ya wis ngene. Ya wis carane mulyane wis ngene-ngene ae, biasa ae. Ya kan? Wis biasa wae. Karena kesempatan, ya kok pake dewe. Masa, tiga kayak. Masa, namanya. Ono ngayu. Cara munib, tawano sih apa langsung? Langsung kan? Kesempatan haji plus misalnya. Langsung gak? Kesempatan undangan di Malaysia, langsung tak tahu kayak ini sih. Langsung. Karena ini penting, Mas. Jaga hak tidak melahirkan sentimen itu penting. Supaya hak itu tidak mahal. Nah, hak mahal itu kan oke sumbut lah anak kaji Nabi karena soibul khat. Jadi kita kan haknya kan gak hak teman-teman. Kali pengajian ya be nyun jauh boleh urip. Tawaf neng Ka'bah ya ternyata ada tiga jadi apa? Abi apa masing tukang mulang gitu nih? Selain gaet itu masing tukang mulang. Gitu. Mutawe. Iki apa top leader apa sih nih? TL apa? TL apa? Sing tukang ngatur-ngatur wong. TL. Gitu top leader. Iya kan zaman akhir kan ono kabeh. Pidato detong nak iki sakmene kan wis ngono kabeh. Wong hak ngono wae kok terus mbok go alasan mangkli sing ora tak. Ayo hak sing mbok go wis masuk, masuk ku campur aduk. Terus kowe nuntut. Wong hak pas-pasane kok nuntut ngono lho. Maksude pidato yo entuk iso jejer MC macam-macam. Nak kadang ono pejabat teko bareng terus terus iso dil-dilan, aku kan yon kok akeh lha ngono wae kok terus nuntut masyarakat sini mbek kiai rapati hormat lha opo urip ngene kuwi lha hak pas-pasan kok ngono iku lha opo sing ikhlas to ya biasa wae misalnya ke pidato ono sing antuk ben ono sing omongan dhewe yo ben biasa sementing nyangon iku ora mire ya. Nah ini ada cerita, ini cerita sufi dan itu saya lakukan. Abdul bin Mas'ud itu kan mainstream ya, semua orang rata-rata ya kita sepakat salaman itu baik, dihormat sama orang alim itu baik. Tapi Abdul bin Mas'ud itu gak pati suka, ditanya kenapa engkau gak suka dihormati padahal anda ini sahibul Quran. Abdul bin Mas'ud kan termasuk orang top, termasuk khudul Quran min arba'atin, termasuk kan Abdul bin Mas'ud. Alasannya saya masih ingat bahasa ini yang diceritakan Ikhya ketika beliau cerita adabul ulama. Sebenarnya kalau ulama ingin cerita adabnya Abdul bin Mas'ud. Dilatan ditabe wa fitnatan dil matbu. Ku masyhur. Dia enggak suka. Ya misalnya tuh hai ku isen, misalnya derekno aku maksud gua sandalku ngalor ngidul. Kowe konangan wong sing muni Saiful Fadilah kan. Dilatan ditabe wa fitnatan dil matbu. Sing derekno terus yo ino. Wong kok sing di derekno ya rawan fitnah tuh kumo luhur. Ubatane dilatan ditabe wa fitnatan lil mahdi. Tapi kira usah niru aku, kan mulya arang-aranga. Ayo kok. Masuk dine mati ya dine mati. Napa asing wis permanen ngene iki kan tenang apa? Ya disyukuri itu. Tenang lho yo mimpin ning TL lurus ngono. Gayane wayah kupi yo. Lah yo wong gayane pas ngono kok mbok gugat. Lu tegas kan ibu, misalnya berhenti di sini pas sampai itu mas tawaf lo, kan pas lampu hijau ya, stop. Ngoniku koyok pegang surga dan neraka lo, ngamun ibu, nak anu sing kemacun, stop.
Baru iku sing ono masjid. Ah mutur-mutur gak sah. Ya Allah. Omah nyapu. Omah. Macem ngene-ngene, Mbak. Bayangno lho, Mas. Iso nertibno stare lho, star tawaf lho. Pemilih pas apa rodok gurine nih biasanya. Rodok guri. Terus ana sing melangkah bu amuk, stop. Lo tahu lah Mas, awal-awal umroh itu aku enggak sadari oh salim Mas, kula wis salim dipimpin wong kok muni-muni aku ya kudu guru. Mate nopo. Aku sinau ku bab haji umroh sok kitab Al-Idho, kitab Sarah Nawawi, Sarah diterangno ngado Mas. Sabar. Lho ini aku bodoh nganti ber. Aku santai Mas. Tapi sukses menjan pergawe. Wah. Terangno masjid Kubah sampai masjid kiblaten ngene. Wah, matekno ku pon. Sembrono. Pergawe aku ya pergawe. Oh iya. Dadi jarak Al-Fannusani istiqra'ul ayat wal akhbar. Cara rojak adalah neliti ayat walakbar. Fama farota fir rojak khorijun anil hadis. Terus beliau ngendikan, ke tenang aja. Wong Allah wis akhbaro anan naro a'adhali a'adhali. Nrokoi wis ana sing duwe, ke tenang aja. Dan nrokoi wis ana sing duwe. Terus, wa innama itu khasir. Wa innama khawwafa biha awliya. Maksudnya aku, mau aku udah dudeni tok orang-orang. Ya kan karuan terus ayat ketika buat teliti kan jelas kafir. Ubidat dil kafirin. Kowe gak kafirin to? Aman, apa? Wa akhbaro ta'ala anna naro a'adhali a'adhali wa innama khawafa fiha awliya. Terus teliti ayat semuanya itu teliti. Terus beliau nyebut wattaqun nar allati uiddat lil kafirin fa angdartukum naron talazo la yaslaha illal asqa. Asqa sapa alladzi kadzdzaba. Kowe kan sedekah. Nah, terus sedekah. Malah mergawe kok sedekah. Kelase ra timo sedekah, mergawekno. Barokah wong Islam percaya Quran, terus percaya barokah. Lah ngene terus di mergawekno. Di mergawekno. Ya jelas ya. Terus wonten sing ngangge logika. Nah niki sampean oleh ras itu. Masih ada Imam Ghazali kok oleh ras itu. Karena logika itu riskan. Logika itu riskan. Di antara beliau ngendikan ini tapi yang logika ya. Dan ini Anda ada harus ikut. Karena ini logika itu apapun hebatnya Imam Ghazali itu tetap ana subjektif jenenge apa? Logika jenenge apa? Misalnya gini. Wa innamal ladhi yatamannal mauta nadhirun summa la tamannahu illa fi halin nadhir wa waqi'atin haji makhrija. Fa idza kana halu aktsaril khalqi fid dunya al-ghalib alaihi al-khair wa salama. Hidup kita ini kan secara umum kan baik-baik saja. Fa sunnatu wa la tajidu laha tabdila. Fal ghalib amrul akhirati hakadha yakunu. Di anna mudabbirud dunya wal akhirah wahid wa huwa ghafurun rahimun latifun bi ibadi muta'atifun alaihi. Banyak seorang lagi, ini subjektif apapun hebatnya Imam Ghazali itu subjektif. Artinya gini, orang di dunia selama ini tren umumnya kan ya baik-baik saja. Dan ketika baik-baik saja ya karena itu sikap Tuhannya. Gitu. Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan kamu nanti di akhirat. Paling tren kamu juga baik-baik saja. Tapi itu seorang lagi, itu kan subjektif. Ranahnya ranah subjektif. Ya, karena resiko juga kan, misalnya dibantah orang yang lahirnya yatim, bapaknya jahat. Bapak barunya itu. Ya kan yatim mesti bapak baru atau bapak yang mana. Dan misalnya ada orang mulai kecil dititir yatim, punya bapak baru jahat, ibu aslinya jahat, komunis. Kan ya banyak yang enggak pernah senang di dunia. Nah seperti ini kan enggak ikut takbir tren umumnya orang itu bahagia. Orang situ wong damuk bojo mulai nikah sampai mati. Orang sing rabi pisane rodo nganti mati. Wah, kita kok.
drengkine lho drengkine Mboten, kalau menurut saya pakai yang di tadi yang Imam Ghazali ketika pakai dalil saja. Jangan yang pakai logika, yang pakai napa? Kan jelas ngene. Al-Fanusani kan ini kan cara mengobati supaya kuat rojaknya ya, kuat apa? Di antara obatnya itu istiqra' ayat. Coba kamu teliti ayat-ayat Quran. Nanti neraka itu untuk siapa? Terus rantuk kue. Kandil kafirin, kita kartanu misalnya. Misalnya. Kita Muhammadiyah. Kan jelas. Kan kita mubalig ya. Cara muni penyuluh haji. Gus Afif Jamiatul Qurra wal Hufadz. Kan enggak ada semua di enggak masuk ya? Ya. Pemenang anggota jalalan. Nah, Imam Ghazali lucunya itu nyebut sih kan aja, tahu aja ya. Ya, tren hubungannya Allah dengan kita yang mukmin. Lucu Imam Ghazali naikin jangan bener tenan. Karena kalau yang logika tadi saya ulang lagi itu subjektif. Misalnya kan bisa digugat orang yang memang enggak pernah seneng. Orang yang nasibnya enggak pernah kan yo ono wae jene wong. Sial terus kok tahu ngalami we. Ya misalnya hubungan Allah ya dengan kita, kita yang mukmin. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah menstatuskan dirinya apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sing cara Gus Afif mau contone wong. Bocah kok. Aja. Nah itu leren awak ana terusane repot iku. Terus saya ulang lagi, hubungannya Allah dengan kita yang mukmin lagi. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil arad. Bagian ayat yastaghfiruna lil ladzina amanu. Jadi hubungan Allah dengan kita selalu cerita, saya ini ghafur, saya ini rahim. Bahkan malaikat saya yang di aras kegiatannya juga mendoakan lil ladzina amanu. Sekedar iman, Mas. Urung hafid, urung mubalig, urung adol kaji, urung wae. Itu hubungannya mendapat yastaghfirun. Kalau kita tahu kan istighfarnya malaikat mandi. Terus wa akhbaro ta'alin pun kayak gini. Tak bukti daerah ini ku kitabul khofi war roja. Subjudulnya babu dawamir bayanu dawai roja wasabil alladhi yaksulu minhu ala roja. Nah, yang jelas itu terserah lah sampean. Wae babnya itu. Terus wa akhbaro ta'ala annan naro a'addaha li a'dai. Wa inna ma khawafa biha awliya. Faqala lahum min fawqihim dhilalu minan nar wa min tahtihim dhalika yukhawifu wa hu bihi ibadah. Jadi wong kafir mlebu neraka. Kowe cung sing mukmin, wedi le neraka ora kepenak ngono ta. Tapi tetep awak ora direncana mlebone iku ora duwe ngono. Wah, ojo terus fasik lho kowe. Wah, rai-rai bahaya ya. Ahmak-ahmak ya. Wah. Mergo kok di engko Imam Ghazali guru-guru ngamuk, tapi nek kowe ngimani rojak tok ora tau ngamal, ahmak. Maku kumprung. Terus kula baleni malih. Mboten iki kan ketara. Wa qala ta'ala wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Jelaskan allati uiddat. Jadi neraka itu statusnya jelas uiddat lil kafirin. Mana? Di kartu sih. Pertama ya nak jamiatul mubalighin ya nak. Anak jare, anak ya. Anak grup ya. Mergo kakean tanafus bainahum. Tanafus bahasa kasare uta hasud. Terus fa'ang dartukum naron talazza la yaslaha illal asqa. Kan jelas hasr. Neraka itu tidak akan masuk kecuali asqa. Asqa itu siapa? Allazi kadzaba. Jelas wong Islam sak fase-fase tetep sedekah. Ya mau saking sedekahnya kayak sing ngedol. Sedekah nak surat fatah iku barokah, terus ngijazano. Ngono iku ya untuk duwe. Oh. Hitung ayat sing kira. Ya terus wa qala azza wa jalla wa inna rabbaka la dhu maghfiratil linasi ala dhulmihim. Jelas. Ketika Allah menyebut wong Islam itu ada dolimnya, tetap Allah tidak mencabut status la dhu maghfiratin. Bukan ala solahihim tapi ala dhulmihim.
Wis tak dong sepur aku akeh kowe bulet sithik-sithik lah. Sepur aku iku akeh. Wa yuqalu innan nabiyya lam yazal yas'alu fi ummati hatta kira lahu amma tarda wa qad unzila talika hadhil ayat wa inna rabbaka la yughfirul linasi ala dumihi. Maksudnya Kanjeng Nabi ketika setelah ayat itu masih berdoa supaya umatnya diselamatkan. Ya kowe-kowe iku. Terus akhirnya Allah malah gojlok cara Jawa. Kowe sama terus tak umum no la yughfirul linasi ala dumihi. Aku bayangno umatmu sing golem ya akeh, tapi tetap aku la yughfirul. Wala sofa yu'tika rabbuka fatardo qala yardo muhammadin wa khidun ummati finnar. Redaksi ini Nabi kan la ardo wa khidun ummati finnar. Jadi jelas ya terus. Ya tadi saya ulang lagi ya. Jadi yang subjektif ya kalau ngomong subjektif yang berdasar dalil ya. Karena kalau subjektif resikonya itu yang Anda alami tidak mesti yang dialami, yang dibayangkan Imam Ghazali. Nah, makanya pentingnya ngaji bi ngalim urip iku nggon. Ya karena tek iku tetep wong wis kapundhut, harus ada wong alim urip waras ya. Sing dhewe keberanian nerangno. Kayak Khotiun kan tak terangno tenan. Masalah besar kalau Khotiun mbok artine wong salah iku. Angger wong salah mangan wislin sebenarnya. Tanah. Wong salah kabeh. Nah, soal masalah wali mau sing registrasi mau daftar. Ya oke, mau kan apa daftar wali? Wali ono loro, wali sing memang disepakati keramat atau kayak gue sah. Gue nganggu wali sing maknani sing maful. Wali wa kan maknanya bisa dua, orang mencintai Allah dan itu buta soleh, buta waras. Nak wali wa bisa maknanya wazan fa'ilon kan bisa bimakna maful. Kayak jari bimakna majruh, qatil bimakna maktul. Sing disakeni Allah. Ya kaya gini-gini kan ben wayah rawani kan apa ya sakake. Ngempet kan ya sakake. Wong saleh kepengin ra diutang nyatane duwe utang. Ngono ya sakake Allah kan ya sakake. Kepingine payune burune men payune Bojonegoro, ayo kan ya sakake ayo. Payune Bojonegoro setahun ampek burune sawulan akeh dia. Kaca burune. Lah iya tapi payune ampek Bojonegoro kan ya berat. Kula waca. Kanjeng Nabi saking hormati tiyang mukmin ngendikan Inna wa ta'ala syarrafal ka'bata wa 'azzamaha walau anna 'abdan hajarwa hadamaha hajaron hajaron tsumma ahraqaha ma balagha jurmaman istaqofa biwaliyin min awliyaillah. Anu kula. Tapi kowe ora usah GR. Terus faqala al-Arabi wa man awliya wa qal al-mu'minuna kulluhum awliya wa ama sami'ta qala Allah Allahu waliyul ladzina amanu. Tapi mau ya wali sing maknane mau apa? Sing disakeni apa? Kowe ora usah maknani sing wis kowe kowe wis maful iso. Wali sing maful ya. Nah iku ya jadarek partai Kitabul Khofi napa? Artinya betapa hubungane wong mukmin mbek apa iku keren. Lah nek yukhrisu minal zulmat ilan nur wis jelas minan nari ilal jannah. Ya jelas ya, jadi cara Imam Ghazali kowe teliti wae Quran. Engko anggar bangsa neraka. Ku terus raja tam. Masuk ya? Oh, dasar. Pek menangi diri wae no. Wah, ra melok sinau. Ya. Mulai nyapu kok. Pon kula tresna, iki bakat kula. Bal huwa tanzilum mir rabbil alamin. Bal huwa bal ayatul Qur'anu tanzilun itu tumurun. Tumurun sing sithik-sithik, tongkatan nazala yunazilun apa? Tanzilan. Turun sithik-sithik sesuai kok. Pokoke bahasa Arab ngoten kene, nazala iku sithik-sithik, nak anzala iku jumlatan wahidah. Tanzilun tur Qur'an iku sing turun sithik-sithik mirabbil alamin. Sangka pangerane wong sak iki. Walau taqwala kok umpama gawe-gawe. Sapa nabi? Ya nabi tresna. Alena ing atase ing oh. Ba'dul aqawili ing sebagian pira-pira sing tak dawuhno.
Misalnya biangkola gambar yang tong ucap sopo nabi anna sangin ingsun ma yang berkora lam nakul kang orang ngendikan ingsun bu ingma. Jadi hebatnya pangeran. Nabi yang kekasihnya saja dalam hal yang prinsip. Toro Jawa ini andekan sing salah kekasih kue dalam hal ini tidak toleransi. Ada orang lagi. Quran itu huayri mubaddal wala muhayyar. Quran itu gak boleh dirubah sedikit pun. Dan itu lebih bayang nak apa? Menedek sing salah kue. Sing salah kekasih kue tak adili. Ini apa? Wala taqwa wala alina. Ya tentu law itu mukhal. Ya tentu mukhal. Law itu kan andekan yang apa? Mukhal. Tapi apapun itu ketok objektif Allah ning bab Quran. Menedek wong liya ya apa? Menedek wong liya. Umpama sing salah nabi kuwe tetep tak adili. Walau taqwala umpama gawe-gawe sapa nabi ayin nabi wa alena ing atase ingsun. Melarat ing atase ingsun badal aqawil ing sebagiane kira-kira dawa. Yang kau marang ning ucap sapa hakrot na anna sing kita. Karena di sini itu memang ndak kontak positif. Apa ndak kontak positif kan bayangkan andikan nabi itu ngendikan sesuatu yang hoak atau yang memalsukan wahyu pengandian yang mukhal ya tentu pengandian yang mukhal itu pun di bab Quran tetap kena sanksi. Jadi betapa bahayane wong gawa Quran. Mulane kula nu setuju wong simakan menisan ra jelas setuju. Mergo nak tenanan keliru malah ketok amdan malah masalah kan. Jadi seneng aku sing nyemak ngantuk mau ngenteni gurine ya. Ya sing maca wong arep ora jelas sing maca mantra apa. Ndak ini pentingnya gini, nak tenanan terus salah iku salah sangko tenanan. Jadi kadang-kadang ora jelas kadang apik. Kok kowe lho mboten tenan. Misale nyuwun sewu lho ana mubalig seneng guyon utawa seneng go MC mo. Terus salah wong malah maklumi. Oh jeneng raine ngono. Nak omongane tertata rapi sopan. Pinggire ra ono wong wedok. Steril kabeh. Jebule omongane gluwayar. Kan yudun nu hakon. Dadi bahaya-bahayane hadil ummah iku nak di pemimpin sing gayane bener tapi fatwane salah. Maksudnya nek wis salah ketok dari awal salah dadi penak. Ya wong rapati ngandel. Tapi rasa pratekno iku mau cerita. Cerita. Dulu tuh orang kafir punya darun nadwa itu radia badek no Quran. Mergo geng sing cara saiki mau gay gerdu tinggu nyon saya rapat-rapat sing negatif. Wong gerdu ae. Tapi pangeran tersinggung ketika tinggu rapat negatif kok masjidan paham ya? Wong gay basis negatif kok bentuk e masjid itu dia badek no Quran kan waladina takhutu masjidan jurur. Mana rapati alim, rapati bener. Aku nak pidato tuh rausah terlalu berakhlak teman-teman. Pediku nak salah meyakinkan itu gara-gara gaya itu. Maksudku ya nak potensi salah is biasa. Tapi rausah jejer MC aku karam mbak. Karamnya orang sekedar iku deh mas. Ilingnya itu salah lagi. Niang-niang kasih langsung kong dino seluah itu mas seminggu tidak begini masalahnya. Nabi itu mulai dulu suka jajul awam, makanya ini kita cerita ini sama ras kusur rokok dulu itu ulama sekelas Imam Haromen itu ngendikan alaikum bidinil aja masyur. Dan Muhammad juga berkali-kali ngutip Nasir Muhammad ya laitana kunna kal awam. Kama qala Imamul Haromen alaikum bidinil ajais. Koyo kita ini bejo umpama kita berperilaku napa awam. Koyo wong-wong tuwek ning desa sing bahagia padahal dia itu ajis. Karena kalau kita ndak awam, Mas. Bayangno haji ku dihormati banyak orang. Pidato yo wong meneng cep. Nek ana cah cilik guyon duwamu. Ana wong ra ngrungokno duwamu. Sentor. Ya laitana kunna kal awam. Kita ini merindukan kayak orang awam itu kan kepenak. Rajul mati yo tenang. Ana wong wis tenang, mlaku ning didi dibarno yo tenang. Misalnya kowe wong awam tapi mlaku ning pandangan ana numpak mobil gak nawani kan yo tenang. Kulo nak sik yai sin. Wah, bang tenjak. Piye? Iya ya. Lho, ora kita dal. Oh, dasar pengnaturalisasi. <tuh-tuh>
jadi awam itu penting. Mana pulau ni wes ngaji dok gaya wong alim baru ikut awam. Mana pas ngaji dok? Karena bocah model awam rofak dari cer. Gak garu-garu. Terus alaikum bidinil ajaib. Coba dulu ketika kita awam, ana wong lungguh ning dhuwurmu kowe ora tersinggung, ana wong guyon ora tersinggung, betapa insyirakus sadri. Tapi sausé kowe kecelok kapit, mubalek, kecelok kiai, wah gak mergani wong. Mestine sing ngomong ngono wong liya aja kowe. Lah ya makanya alaikum bidinil ajaib. Kayak umumnya gue. Gue sering cerita bolak-balik lo. Lo nak ngajari bujuk gue lo. Anak-anak gue juga, aku turulah juga. Kalau tamu lah, kita otok ke Jogja. Ini anakku, cara hukum gue ditanggung jalan. Tapi ini kan buatan sopan, yang melanggar sopan. Tapi kan gak jodoh, daripada jaluk wong liya atau ngelok wong liya. Jadi aturan hukum itu harus di atas akhlak. Ilmu, hukum itu di atas akhlak. Kita contoh anak hukum dia, gue nanti bantah. Misalnya tabasum senyum. Halal dulu baru tersenyum. Lah anak ngono wong wanita penggoda bukane senyum. Wah, iki nglakoni kesunatan. Wong tukang bodoni senyum apa merengut? Senyum. Biro-biro sing hoak. Biro-biro sing hoak nak ngerayu we. Berakhlak kabeh. Bali-bali. Artinya gini, senyum itu sunnah, tak usah ada basis halal, apa? Tak usah ada basis wong niat ngerayu senyum, niat bodoni senyum. Ada basis halal baru. Baru senyum itu sunnah. Nah, padha ketika ana anak saking sopane wong tuane njaluk duit, wong tuane turu rawani terus ngel-ngelo wong liya doror ning wong. Ngaji to ben utek toto. Paras. Lah koyo ngene iki lho, misale ngene-ngene iki terus sowan. Iya, terus misale santri salam templek mbak aku. Ya nek pangeran darani santri salam templek iki enak ya tasaddaqu dhaif alal qawi. Kan jelas. Ya kena hisab kan. Misale ngene iki takon, ya tasaddaqul fakir alal ghani. Nyoro. Terus ben takoki pangeran, ha iku ngono wong diperduain. Mergo man alhiden. Ribet-ribet, cara hukum ribet. Men cara kula nu pengagum fikih, jelas. Fikih iku aturan mainnya iku. Kan kula mulang ya ora tau ngrasa sampean terus dadi murid, ora wis wong alim menyang aja mulang, gugur dosa wis. Wis aku gugur kon tampil terus mbok dol. Sing mulange ikhlas kok sing kula ora. Iye, iye. Konsep iye, tapi mau loh. Ngaji kita beroda. Ternyata ketika Allah mengumumkan makfurah ma'a dzulmihim, ala dzulmihim, ay ma'a dzulmihim. Wa inna rabbaka la dzul maghfiratil linnas ala dzulmihim. Ay ma'a, ala bi mana? Kok sambulet-bulet sithik. Menteng aja kabeh. Lane illal asqa. Asqa iso alladzi kadzdzaba. Gali marahi ngono. Apa cocok? Kok penak oleh terang kok? Wah cocok iki. Ku tenang ae, jadi kita burocak goleki ancaman rokok. Engko terus ra kowe. Cocok ya? Engko goleki dhewe nek kiam dhewe nek sing wis kerdusan iki lho. Isih simpen iki. Lah ono sing ra buka malah ndelok maktabah Samila sing regane 5000. Download. Ngono iku kanca pramet buta. Ya jadi ning bab Quran ku bayangane pangeran iku walau taqwala alena badal. Yang koma ngomel itu ngucap sopan Nabi anda sini toma yang berkorak lam nakul kang orang di kan itu nih mak pakot nang sini ngalap ngitung elan ini nanti kita merkoleh no ngitung minan nasi ikoban itu pilihan ini kan kekuatan. Eh, beli kuat, jadi pentingnya ulama. Yamin itu aja maknanya tangan kanan.
Tapi tangan kanan kok ora ana mujassimah. Mutatsim ning Allah, napa tatsim ning Allah. Melane bil yamin atau diketi bil quwati wal qudrah, napa bil quwati wal qudrah. Mergo aja sampe kowe dadi mujassimah sing darani Allah duwe tangan yamin. Tangan apa? Kanan. Karena ngono ya nang Quran ngono kabeh, sering kan ada kata napa? Yamin. Yen kata napa? Wa ma qadaru wa haqqo qadri wal gak sing yamin ora ya. Bocah kapal Quran. Sing yamin ning kata wa ma qadaru wa iku. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin. Kakean dugo semaan kok mulai error. Tak sing yadu wae mok tentang yadun. Sing yamin niku nenggone apa? Ora apal kowe Mas Jazal. Mama kotoran. Makan adol Ka'bah kok. Ka'bah iku betuwa nggo ibadah roh. Hati hati ya. Berarti setingkat Raja Fat Khadimul Haramain. Oh ya. Laqad naqtina bil yamin ay bil quwwati wal qudrah. Tumala qatana mungkin mutus ing tumungsan ing wong alwatina ing ulu hati. Utawa nopo wae ulu niatul qalbi tegese urat hati. Bawa utawi alwatin wa irbun iku urat mutatilun kang sambung indang koto analikane pedot apa irbun mutatil wis pokoke ini lemes tak urat yang nyancang jantung indang koto amata sohibu. Di mata ini wong paling gampang kan lewat penyakit apa? Jantung. Lha iku dimulai ditagih terus. Wis tatak ya? Tatak. Agres keseringan ya tatak. Aduh. Wa inna hulan sa'at tafruk budi wa fama minkum mongkorano iku sangking fama minkum mongkorano iku sangking surah kabe min ahadin sopong sisi buat iman ahadin isumwa iku sinema wa minta minu zaitatun zaitah kita kisi nafsi krono ngokoh no nafsi dan bahasa Arab ngotong fama minkum dan minkum khalun khal min ahadin anhu sangking isi anhu sangking Allah iku haji zina iso ngalang-ngalang isa dan ketika Allah menghukum tidak seorang pun bisa menghalang halangi emani ina tegese ingkang menghalangi kak utai dawuh hajizin khobaru masjidil khobari isma wa jimi'alan di jama'an apa hajizin di anna ahad dan koran saat melafat ahad dan fi siyakin nafi ing dalam fi siyakin nafi ing dalam giringan atau ing dalam siyakun nafi iku bimakna jadi anku makna ini di anna ahad dan koran saat melafat ahad dan fi siyakin nafi ing dalam giringan nafi iku bimakna jadi iklan makna kalau terang lagi, nganggu Erop ini ya karena ini gelem ra gelem ngaji jalan nganggu Erop Imam Suyuti kan ahad rumana ke kowe ebebo dadi wong Arab sing kusta ebebo tapi baik ebebo tapi kok paham kula kan mboten nate teng Arab ya ora wong Arab ya Jawa cekek ngono cara turunan Joko Tingkir cara iki sing kakean ngombe apa Jawa ya terkenal iki ke Jawa rata-rata kan tok Joko Tingkir yo kowe dawet nek di film nomen pacaran repot yo suka tinggal dengan film pak pacar repot sutradara ngayal-ngayal dhewe korbane Joko Tingkir tapi sik darani wali Jawa no mbe dawet lah tetep wali Jawa lalu sering diprovokasi kiai-kiai iku sebetulnya tersinggung gak oke mapan om rungok nang sampean mengkhayal Arab. Sampean nak sering maca kitab paras sering maca. Ya kitab tenan ora pribon ha, maksudnya kitab-kitab normal gitu. Nganggo perasaan saja. Maja'ani ahadun atau maja'ani rajulun. Maja'ani rajulun itu orang bayangkan saya ndak didatangi satu lelaki. Tapi bisa bal rajulani itu. Karena ndak ada tansisun nafi ya, Pak. Tansisun nafi. Tansis itu memastikan nafi ini utuh. Nas itu utuh, utuh yang absolut, nas. Karena maknanya nas itu layah tamilu huiru suatu yang pasti begitu. Jajal ini mendingin ini, maja'ani min rojulin. Itu mesti terjemahnya gini, saya tidak didatangi lelaki apapun, atau siapapun tidak ada yang datang. Jadi tidak boleh ada kata bal rojulani, apa? Sehingga untuk nafi itu penting, min itu penting. Makanya Allah ngendikan, wama min ilahin, ilallah.
Ya saya ulang lagi. Andai kan Anda latihan terus, latihan bahasa Arab besar. Maja'ani rojulun. Sama maja'ani min rojulun itu beda sekali. Untuk memastikan satu rojul pun tidak ada yang datang. Itu orang Arab bilang, maja'ani min rojulun. Maja'ani min rojulun. Nah, ketika yang dinafikan itu adalah mufrad rojulin atau ahadin, itu nanti praktiknya pasti jamak. Karena jumlahnya besar. Nah, makanya Imam Suyuti nganggo partai Arab itu. Fama minkum min ahadin. Ahadin kan jadi isimnya ma. Maningkene tak malu amala laisa. Ya maningkene tak malu amala. Tapi kan ada kejanggalan ahadin mufrad kok punya khobar hajizin. Nah, Imam Suyuti tersiksa gini lho dul li anna ahadan fi siyakin nafi ku bi maknal jam. Wes clear yo. Ngono kok dienrangno yo yo. Wes tasawur. Pertanyaannya tak balik ini ya, wes waras, wes ya wes, wes, waras, alhamdulillah lho ini apa no? Saya teliti ya, makanya kalau gak ada kitab, kalau kan sering cerita ini. Saya tuh sebetulnya ngeropi Quran ketika ngajar tafsir itu pakai muskilu eropi Quran karangannya Muhammad Al-Makki itu karangan sebelum sekitar tahun 300-400, itu kitab kuno ngeropi itu bawa bulat. Bulat itu pol, tapi jadi pinter. Mereka bulat itu mereka jadi pinter. Nah, setelah era Imam Malik, Malik, Sahawi, terus Imam Ibn Sajari, terus modern ada Ibnil Labib. Gitu. Arab itu lebih praktis, tapi lebih memahamkan. Karena memang pakai disiplin terminologi, sudah ada istilah. Mas. Dulu itu nggak ada istilah. Oh, ya, kalau kan Arab kadang ada Ibn Sajari, atau nggak ada jenisnya, itu bulat. Oh, bulat. Tapi malah jadi pinter. Yang pinter maksudnya gitu cerita sing gitu. Yang cerita. Misalnya begini. Kula nu setuju Eropa wong kuno. Ada ulama yang suka jalan pintas. Mun tipene kaya kowe ora pati kiai tapi naturalisasi kiai. Itu suka asli. Ya suka napa? Jika dia misalnya bilang begini, la uksimu biadal balad, ya tak ulang lagi, la. Contoh yang surat Baqarah, surat itu sama aja. Dan gue iso nih, juga sama. Misalnya yang ada lainnya apa? La uksimu biadal balad. Oh, juga sama apa? Butuh apa? Yang juga sama, juga sama. Eh, jelas, la uksimu biadal balad. Itu kan kata ulama yang enggak suka istiqmal, dia bilang, la itu ada madkhulnya. Kemudian, dinafikan Allah, terus sumpahnya baru di situ. Dalila usimu biadal balad, ela yakunul amru kama kolal kufar, misalnya, wal balad. Jadi lah di sini adalah menafikan apa yang dikatakan orang-orang kafir, atau menafikan barang-barang batil, kemudian Allah baru sumpah. Tapi di kitab-kitab kayak Jalalain, kitab-kitab la zaidah, di setiap kosam itu la zaidah. Saya ingin kedulan yang Arab, Arab-Arab. Ya coba ada lumrah tok nih dolan yang Arab. Kalau nate ngopi teng daerah-daerah Bedu ya pas haji kadang pas umroh. Wong Arab pancen ra iso muni sumpah wae mesti la wae mesti. Wong desa ukuran wong desa karena kan orang kena wong Bengali, orang mualat, orang ketemu wong mualat. Itu spontan bidang la wae. Sing sumpah muni. Bupi ya katalane bupi wae la wae mang istimalnya itu. Gak lega nak gak muni. Lase. Oh. Akhirnya apa? Arab mek Jawa iku beda. Bedanya begini, Mas. Wong Jawa saking jarange sumpah, muni sumpah iku dadi uni wong Jawa. Nek ra di sakral. Nek gak dilakoni iku wis dadi uniku. Nek iso nyaur utang mbek wedhus. Ya. Tapi di Arab muni sumpah iku kebutuhan. Tukaran ya sumpah, omongan biasa. Sumpah. Akhirnya masalah sumpah itu la yu'akhidukum Allah billahwi fi aymanikum karena memang orang Arab tuh sumpah koyo kebutuhan. Ya mirip wong pantura ya koyo miso koyo wiridan ngono lho. Lho kula kon mulai alit kepolong bela-bela. Miso iku ora barang sing mangkel. Alhamdulillah. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian hari ini dari guru besar kita Gus Bahak.
Semoga ilmu agama yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dalam kita ngaji bersama Gus Bah hari ini bermanfaat bagi kita, berkah barokah bagi kita semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung di tempat ini. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman semua yang telah mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga bermanfaat, berkah barokah juga bagi panjenengan semua yang mengikuti melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga bermanfaat bagi kita semua ngaji kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pengajian Gus Bah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.